Bila seorang kamu berdoa, dengan doa apa saja yang diminta urusan dunia maupun urusan akhirat, maka doa itu tutuplah dengan amin. Sebab amin ini kayak setempel, ibarat surat lembaran. Jadi penguat amin ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibku." Bila imam membaca Fatihah waladdallin, anda kudu baca amin, Allah ijabah. Yujibkumullah, Allah ijabah. Amin ini menyebabkan doa kita diijabah, menyebabkan nanti di depan dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yusannu ta'minun ay qawluhu amin bitakhfifi wal maddi, dan disunatkan oleh membaca amin, yakni bacaannya orang yang solat akan amin bitakhfifi, dengan tidak bertasdid mimnya, wal maddi, dan dipanjangkan hamzahnya. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin, rabbul alamin, dan bagus oleh ditambahi bacaan rabbil alamin. Aqibaha, baca aminnya selepas al-fatihah, ayil fatihati, yakni baca fatihah. Walau kharijah salati, sekalipun membaca fatihah itu sunat amin di luar salat. Ba'da saktatin latifatin, yakni sesudah diam yang sebentar habis fatihahnya. Malam yatalafad bisyai'in, selama-lama belum melafadkan seseorang dengan apa-apa siwa rabbighfirli, selain bacaan rabbighfirli. Wa yusannul jahru bihi fil jahriyati, dan disunatkan oleh menjaharkan dengan amin pada solat bangsa jahar. Hatta lil makmumi, sampai-sampai bagi makmum. Liqiraati imamin, karena bacaan diqiraati imamihi, karena bacaan imamnya makmum. Taba'an lahu, karena mengikut bagi imam. Wa sunna li makmumin fil jahriyati ta'minun ma'a ta'mini imamihi, dan disunatkan bagi makmum pada solat yang bangsa jahar oleh membaca amin berbarengan bersamaan aminnya imamnya makmum. In sami'a qira'atahu, kalau ia mendengar akan bacaan imam. Li khabari syaikhaini, karena ada hadis Bukhari Muslim. Idza ammanal imamu, apabila membaca amin oleh imam, ay arada ta'mina, yakni menghendaki oleh imam akan amin. Fa'aminu, maka membaca aminlah kalian.
fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka sesungguhnya siapa orang yang bertepatan oleh aminnya dia dengan aminnya malaikat, niscaya diampunkan baginya apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Walaysa lana ma yusannu fihi tahri muqaranatil imami illa hadha. Dan tidak ada bagi kita-kita madhab Syafi'i oleh sesuatu yang disunatkan padanya oleh menyungguh-nyungguhkan berbarengan dengan imam kecuali ini bacaan amin. Wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatuhu ammana aqibat ta'minihi. Dan apabila tidak bersamaan bagi tidak berbetulan, ya tidak bersamaan lahu baginya, yakni bagi makmum, muwafaqatu oleh bersamaan imam pada aminnya, ammana, maka membaca amin oleh makmum aqibat ta'minihi setelah aminnya imam. Wa inna khara imamuhu aniz zamanil masnuni fihi ta'mina ammanal makmumu jaharan. Jikalau menunda-nunda oleh imamnya makmum dari waktu yang disunnahkan pada waktu itu at-ta'minu oleh membaca amin, ammanal makmumu, maka membaca amin oleh makmum jaharan padahal keras. Wa amin ismu fi'lin, amin itu isim fi'il, bimakna istajib, dengan arti kabulkan ya Allah. Mabniun alal fathi, dibaca mabni fatah amina. Wa yusakkanu indal waqfi, dan dibaca sukun amin ketika waqaf. Faraon wallahu a'lamu bisawabi. Segini saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas sunnah-sunnah selepas baca Fatihah. Ada dua, yaitu amin dan baca surat. Sehingga wayusannu ta'minun, disunnahkan membaca amin, yakni bila mana kita solat, bila mana kita solat telah selesai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim gitu, maka sunat hukumnya membaca amin. Siapa yang disunatkan membaca amin ini sebetulnya bukan di solat saja. Siapa aja yang membaca Al-Fatihah baik di dalam solat maupun di luar solat, membaca amin ini setelah Fatihah hukumnya sunat. Cuman kita lagi ngaji solat masalahnya, sehingga pembahasan kita habis baca Fatihah sunat baca amin. Bapak ibu saudara sekalian yang mulia, terkait fadilah membaca amin dan keagungan serta rahasia-rahasia di balik bacaan amin, telah banyak sebetulnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wasallam yang menerangkan tentang keagungan bacaan amin. Dan amin ini saudara merupakan sebab untuk diampuni dosa-dosa kita. Amin ini menjadi sebab untuk diijabahnya segala doa-doa yang kita panjatkan. Dalam satu hadis diriwayatkan, idza da'a ahadukum bidu'ain falyakhtimhu bi amin.
fa inna amin mislut tabi' fis sahifah. Bila seorang kamu berdoa dengan doa apa saja yang diminta urusan dunia maupun urusan akhirat, maka doa itu tutuplah dengan amin. Sebab amin ini kayak setempel, ibarat surat lembaran. Jadi penguat amin ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibku." Bila imam membaca Fatihah waladdallin, anda kudu baca amin, Allah ijabah. Yujibkumullah, Allah ijabah. Amin ini menyebabkan doa kita diijabah, menyebabkan nanti di depan dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Bagaimana membaca aminnya? Saudara, membaca amin ini ada dua riwayat. Yang pertama dan paling bagusnya, dibacanya tidak bertasydid tentu mimnya, dan dibaca panjang hamzahnya. Amin. Itu diajarkan bacaan itu. Amin. Begitu. Kedua, saudara bacanya dipendekkan hamzahnya. Asal jangan ditasydid. Amin. Boleh, terserah. Dijelaskan oleh Imam Al-Umrani di dalam Al-Bayan, syarah daripada Al-Muhadzab. Terserah kita mau bacanya amin, boleh. Ada dalilnya, baca amin, boleh. Tapi ingat, bukan tulisan. Bukan tulisan. Itu mah tulisan. A-nya kudu dua nih. I-nya dua. Bukan tulisan. Tapi patokan kalam dalam bahasa Arab. Jurumi aja. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah kata-kata yang diucapkan lidah, lafal. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara harus ada kata-katanya, bukan tulisan. Saudara nulis amin, a m i n, jadi. Yang penting saudara bacanya amin atau amin. Bukan tulisan. Ni a-nya dua nih. I-nya dua, bukan. Saudara nulis Allah, A-nya atu. A-L-L-A-H. Enggak Allah. Enggak. A-nya tiga. Enggak dalam rumusnya. Jadi saudara enggak perlu terjebak yang berada di medsos. Nulis amin A-2, I-2. Enggak. Baca. Begitu. Baru disebut kalam. Tidak boleh kita baca mimnya ditasydid. Amin. Tidak boleh. Karena maknanya menuju. Dalam Al-Quran, wala aminal baita. Tapi saya jalalin aja. Ay qasidinal baital haram. Mimnya ditasydid. Amin. Gitu. Maknanya qasidin. Enggak boleh juga mimnya pendek, enggak ada madnya, enggak ada iya. Amin. Begitu. Pelit banget. Kalau begini nih, bukan amin ini. Amin tuh tulisannya ada iya-nya antara mim dan nun. Enggak amin. Karena itu maknanya sentosa.
bukan kabulkan doaku, bukan. Rabbana ij'al hadzal balada aminan. Dalam tafsir Jalalain aja aidza amnin. Tafsir aja. Begitu. Tapi bukan tulisan, baca. Yang boleh amin, boleh. Kedua, amin. Enggak boleh amin. Enggak boleh amin. Enggak. Dua ini enggak. Bahasa Arab. Bacaannya bukan tulisannya. Karena yang direken keluar dari mulut, bukan tulisan. Begitu. Di sini dijelaskan dalam Fathul Mu'in bitakhfif. Jangan pakai tasdid mimnya. Wal maddi panjangin ya hamzahnya. Amin. Begitu. Pendek ada, boleh. Amin masih boleh. Begitu. Enggak apa-apa. Baca begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Boleh juga. Begitu. Boleh juga ditasjid asal pendek. Pendek. Amin. Amin. Begitu. Tapi dhaif sekali. Intinya bacanya amin. Amin. Wis dua itu aja. Bacanya. Bacaan aminnya itu. Kapan baca amin ini? Siapa yang disuruh baca amin? Imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Begitu. Muanya disuruh. Cuma nanti ada peraturan kalau makmum bagaimana. Imam dan sholat sendirian sama peraturannya. Sekarang kita berbicara waktu. Kapan waktunya amin ini? Kapan? Aqibaha. Aqibaha. Waktunya amin ini selepas baca Fatihah. Waktunya sesudah diam sejenak ngambil napas. Kan udah diterangin kudu ada sakta. Habis waladhalin. Napas baru amin. Begitu. Sehingga karena selepas baca Fatihah, selepas baca Fatihah, maka dalam sholat amin ini akan gugur ajarannya membaca amin bila diem yang lama. Lama banget habis wadolin kagak amin-amin. Lama, udah lama baru amin, enggak sunat. Kalau udah lama, meski lupa, enggak juga. Dia aqibah. Enggak pakai lama. Aminnya tuh enggak pakai lama. Ibnu Hajar Al-Haitami, gurunya Fathul Mu'in dalam Tuhfah, habis waktunya kalau sukutun tawil bikhilafi sukutin qasir. Kalau diam sejenak emang juga sunat kalau sakta. Begitu. Kedua, bacaan amin ini tidak sunat lagi manakala udah baca surat. Minimal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum amin, udah kelewat waktunya. Udah bismillah begitu. Begitu amin. Begitu. Udah baca surat. Ketiga, udah ruku. Pas ruku Allah Akbar. Ah, gue belum amin. Nggak usah diri lagi. Gitu. Ini sholatnya meleng yang kayak begini nih. Ambe gitu-gitunya tuh.
walau kharijah salati, intinya baca amin ini sunat meski di luar salat. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana ditakhrijkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidhi di dalam sunan At-Tirmidhinya, Ibnu Majah di dalam sunan Ibnu Majahnya, kata Sayyidina Wa'il radhiyallahu ta'ala an, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a waladdallin faqala amin wa madda biha sautah. Saya dengar Rasulullah tu baca Fatihah, bukan di solat saja, di luar solat saya dengar. Setiap baca waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Nabi membaca amin. Nabi panjangkan amin, begitu. Selalu baca amin, baca amin. Itu begitu. Jadi kembali, amin akan gugur ajarannya bila diam lama. Dua, bila membaca surat. Tiga, bila ruku. Keempat, bila membaca bacaan lain selain Rabbighfirli. Bolehkah kita membaca Rabbighfirli? Boleh. Sebelum amin, iya, boleh Rabbighfirli amin. Adakah hadisnya? Ya ada. Di mana Imam At-Tabarani radhiyallahu taala an, Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, Imamul Baihaqi di dalam Mu'jam Al-Baihaqi, hadisnya dari Sayyidina Wa'il juga, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli amin. Saya dengar Nabi itu kalau membaca Al-Fatihah sebelum amin, baca rabbighfirli dulu, rabbighfirli amin. Ulama bilang seperti dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin, andai orang baca pakai wali-wali daya, enggak apa-apa. Rabbighfirli wali-wali daya amin. Andai rabbighfirli wali-wali daya walil muslimin amin, masih boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Segitu tuh. Namun di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau jadi makmum enggak usah. Jadi makmum soal sendiri silakan. Begitu, atau jadi makmum imamnya gak kencang ya silakan dah. Yang sholatnya masing-masing sir. Begitu. Rabbighfirli, imam yang disuruh katanya begitu. Rabbighfirli, nungguin makmum dulu baru amin, biar napas dibedakan dengan Rabbighfirli. Begitu. Silakan baca Rabbighfirli enggak apa-apa. Apalagi di luar sholat tambah silakan. Karena Fatihah ini ujungnya doa. Ihdinas siratal mustaqim doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim doa. Maka doa itu diiringi dengan amin. Biar tahqiqul ijabah. Biar diwujudkan pengijabahan doa. Baca rabbighfirli silakan kita. Baca begitu, enggak apa-apa. Rabbighfirli wali-wali daya boleh, walil mu'minin boleh. Dan kata Fathul Mu'in, bagus juga ditambahin Rabbil Alamin, yakni amin ya Rabbal Alamin. Jarang sih kita kalau dalam sholat pakai ya Rabbal Alamin. Begitu, amin doang biasanya ya. Tapi bagus ditambahin Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi habis imam tuh, amin kenceng ya Rabbal Alamin. Begitu. Bagus. Enggak apa-apa. Amin. Biasanya kalau di kampung ya, kalau kita baca Fatihah, Rabbighfirli walidayya amin.
gitu. Tambahin ya Rabbal Alamin, enggak apa-apa. Setiap baca Fatihah kayak begitu. Silahkan. Lalu bagaimana sesudah kita tahu cara baca amin? Kedua, sesudah kita tahu kapan saatnya baca amin dalam sholat, lalu caranya amin ini kudu jahar, jahar itu kenceng apa kudu pelan? Maka bila mana dia sholatnya sendirian, sendirian, maka pada sholat jahar aminnya ikut jahar, pada sholat sir tentu aminnya sir. Imam bila sholat jahar aminnya jahar, kenceng imam, jangan gak kenceng aminnya imam, sebab Nabi itu baca aminnya kenceng baca aminnya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahkan Imam Bukhari juga ada, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas safil awal. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau baca Fatihah baca aminnya ampe kedengeran orang yang baris di saf pertama, semuanya pada dengar. Berarti pelan apa kenceng? Kenceng kalau sholatnya kenceng, kalau sholatnya jahar tuh aminnya kenceng. Si imam juga jangan pelan, imam begitu. Bukan makmum doang yang kenceng, imam juga kenceng begitu aminnya. Bagaimana kalau makmum? Maka makmum kalau sholatnya jahar, ketika imam membaca amin, membaca dhalin, maka aminnya makmum sunat jahar ketika bacaan imam. Adapun makmum ketika bacaan dirinya, maka tidak kenceng aminnya. Ketika bacaan imam, maka si makmum kenceng. Imam waladhalin, maka makmum amin. Tapi habis itu makmum baca Fatihah, nanti waladhalin lagi. Jangan amin. Ini enggak kapal kompak nih. Gitu. Ada yang duluan kelar, ada juga yang belakangan. Jadi kalau makmum, bagaimana kalau makmum? Maka makmum itu berbicara amin, membacanya pelan kalau untuk sendiri. Begitu. Sendiri. Untuk sholat sendiri, bacaan Fatihah dirinya, bacaannya pelan. Bacaan aminnya makmum kenceng kalau imamnya kenceng pada sholat yang jahar, yang kenceng, jahar, yang jahar. Begitu. Walaupun imam kagak kenceng, imamnya pelan juga, tetap makmum kalau sholatnya jahar, si imamnya waladolinnya Fatihahnya, makmum dituntut sunat jahar. Kemudian ini masih aturan amin. Kalau kita jadi makmum, ada tambahan kesunatan. Satu, kalau jadi makmum sunat aminnya kenceng ketika imam Fatihahnya kenceng. Begitu. Ketika imamnya pelan, ya tentu dia enggak. Kedua, sunat si makmum bila mana sholatnya kenceng, aminnya
bareng dengan aminnya imam bila didengar fatihahnya imam. Imamnya nyaring, makmum tuh sunat aminnya bareng dengan amin imam. Jangan duluan, jangan belakangan, bareng sunat bareng. Kenapa? Dari mana ajarannya? Kata Fathul Mu'in, li khabaris syaikhaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Bahkan bukan Bukhari Muslim saja, Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Abu Dawud di dalam sunan Abu Dawudnya, Tirmidzi di dalam sunan Tirmidzinya. Apa kata Nabi? Idza ammanal imam fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa maknanya? Bila imam amin, makmum jangan duluin imam. Kata Imam Syaikh Muri, yang namanya idza ammanal imam maknanya aila tataqaddamu alal imam bitakmin. Bila mana imam itu baca amin, maka makmum langsung juga ngebarengin imam baca amin. Kenapa? Kata Nabi, siapa saja makmum yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya rontok kayak daun kering terterpa angin. Alhamdulillah, asal bareng, jangan duluan, jangan belakangan. Kalau makmum itu aminnya bareng dengan malaikat, lah kapan? Gua tahu kagak malaikat. Malaikat akan bareng aminnya bila mana imam amin. Jadi malaikat Allah tuh banyak, saudara. Ada yang ditugasin untuk nyatat solawat yang dibaca oleh umatnya Nabi berapa seharinya, akan disetor sama Nabi. Ada. Innalillahi malaikatan sayyikhin. Ada malaikat yang kerjaannya jadi JNE. Kurir. Dia ngumpulin itu loh. Solawat-solawat disampaikan sama Nabi. Ada malaikat yang kerjaannya nganterin sedekah. Ini di luar malaikat yang sebut Jibril Mikail. Ini Allah malaikat, tugas tersendiri. Sedekah yang hidup kepada yang wafat, ada yang bawa. Ada juga malaikat yang kerjaannya ngebarengin aminnya imam. Maka bila kita bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa kita habis, diampuni. Jangan duluan, jangan juga belakangan, bareng, bareng aminnya, bareng dengan imam. Gimana mau bareng, wong imamnya gak ngaji, aminnya pelan. Kita mau tungguin aja dia habis sholat dolin. Jangan-jangan imam baca Robbi Ighfirli nih, kata kita. Bismillah, lah bismillah dia. Waduh, imamnya kagak ngaji juga. Emang repot kalau imamnya gak ngaji. Harus ngaji juga yang jadi imam nih. Harus yang jadi imam. Begitu, yang jadi imam. Jadi kalaulah perlu apa namanya pelatihan imam, perlu juga ada orang daftar jadi imam, tanya syarat wudu berapa. Lebih dia tahu, jangan pengen imamin doang. Bukan bacaan Qurannya doang imam ini. Ini saya punya suara merdu, bukan itu doang. Ini sholat ini banyak aturannya. Apa syarat sholat, apa syarat wajib sholat, apa rukun sholat, apa batal sholat, apa syarat berjamaah, bagaimana tugas imam, biar dia tahu. Jadi imam tuh begitu, jadi imam tuh begitu. Harus orang jadi supir mobil aja di perusahaan ditanya, kudu punya SIM,
apa B1 atau umum, saya kagak ngerti deh tuh, suka ada tulisan begitu tuh. Itu kan persyaratan mau nyupir truk doang. Begitu. Masa mau nyupir ke akhirat? Dia kagak tahu. Dia harus tahu ini. Ini ndak sembarangan salat ini. Ribet. Di antaranya amin tuh kalau bacaan kenceng si imam juga kenceng. Orang Nabi aja kenceng. Begitu. Jadi sehingga yang lain ngikutin. Kenceng. Amin. Sunat tuh. Amin itu dibaca kenceng. Kemudian walaisalana dalam madhab kita Syafi'i, dalam berbicara berjamaah, satu-satunya ajaran dalam solat berjamaah yang mana makmum kudu bareng sama imam, cuman amin doang. Yang lain makmum itu setelah imam, setelah imam, setelah imam. Imam ruku baru ruku, imam sujud baru sujud, imam salam dua kali baru makmum salam. Ini salam baru sekali udah main samber aja tuh makmum. Biar dua kali dulu, mana imamnya yang sekalinya lagi pelan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nungguin aja biar dua kali. Lama sampai doanya dipanjangin, Rabbana atina dibaca juga sengen nungguin imam. Habis kelamaan gua salam juga nih kalau lama-lama nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dilihat imamnya udah pergi dari pintu samping, lagi ngopi di kantin. Kurang ajar enggak tuh imam? Dua-duanya kenceng tuh imam tuh. Salam pertama kenceng, salam kedua kenceng. Jadi makmum udah salam dua kali baru salam. Imamnya salamnya sekali doang yang kenceng. Makmum udah ngaji nunggu dua kali. Nah, kan dua-duanya kudu ngaji. Kalau enggak kan repot begitu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana aminnya makmum kalau enggak bisa bareng dengan imam karena imamnya pelan, aminnya enggak kenceng, padahal sunat dia kenceng. Bila aminnya makmum itu enggak berbetulan dengan aminnya imam, ya wis amin aja sesudah imam. Ya enggak kedengeran. Jangan juga kagak, ya kalau kedengeran gua kagak baca juga dah. Jangan juga. Gitu. Ini kan sunat tambahan. Baca juga amin. Baca juga amin. Bagaimana kalau imamnya itu nunda-nunda amin lama banget. Enggak baca amin. Ya udah, tahu-tahu baca surat aja. Ya udah makmum baca amin. Amin ini apa? Amin ini yang mu'tamad adalah isim fi'il, isim bimana fi'il. Amin. Mananya istajib du'ai, kabulkan doaku ya Allah. Amin. Amin. Begitu. Jadi jangan malas baca amin. Amin. Jangan malas baca amin. Apalagi di sholat. Itu di Masjid Nabawi para sahabat sampai apa? Riuh di masjid kalau udah amin tuh. Begitu. Begitu. Kayak percis kayak anak kecil terawih tuh aminnya. Kencengnya kayak gitu. Ini amin aja enggak kuat. Aduh, males banget. Yang kenceng ganjaran gede. Ya gitu, jangan takut daripada suara tuh buat teriak-teriak ngomelin orang. Buat amin ganjaran. Jangan takut. Singkatnya amin ini sunat hatta di luar salat, tapi amin bukan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an. Baca amin boleh, boleh Nabi begitu. Begitu. Sunat. Habis Fatihah baca amin, sunat. Mana lagi yang suruh baca amin? Habis akhir Al-Baqarah tu fansurna 'alal qaumil kafirin. Sunatnya amin tuh sunatnya. Banyak tuh yang disunat-sunatkan dalam Al-Qur'an. Habis apa lagi? Habis surat Al-Muluk dia baca apa itu akhirnya? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay'atikum bima'in
Allahu ya'ti nabihi wa huwa rabbul alamin. Sunat doanya begitu. Begitu. Gitu. Habis apa lagi ya? Ahkamul hakimin apa? Ujungnya tin tu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala wa ana ala masyhidin. Sunat banyak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang diajari Nabi. Maka kayak macam Yasin Fadilah, ada doa-doa. Ya itu Nabi yang ngajarin. Lempengan begitu-begitu tu doa. Apakah bukan nambahin Quran? Bukan nambahin Quran plus doa. Begitu. Bukan nambahin ayat. Enggak ada ulama yang nambahin ayat. Sunat berdoa lempengan ayat yang rahmat. Sunat minta perlindungan lempengan ayat yang perlindungan. Ampe Nabi habis idaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Begitu baca. Banyak ajarannya. Singkatnya, amin, sunat salat sesudah rukun keempat baca Fatihah, posisinya sesudah rapih Al-Fatihah. Dah segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bissawab.